Di tengah pandemi COVID-19, petugas PPSU masih bertugas menjaga kebersihan ibu kota dengan banyaknya ancaman dari virus dan bakteri lainnya dari sampah yang menggunung di Jakarta. Apresiasi untuk pahlawan kebersihan ini layak diberikan mengingat risiko yang cukup besar yang mereka hadapi selama bertugas. Tumpukan sampah yang menggunung ini menjadi teman akrab bagi keseharian Sapadan di TPS Malaka Jaya, Duren Sawit, Jakarta Timur. Sebagai pekerja penanganan sarana dan prasarana umum atau PPSU, setiap harinya Sapadan harus membersihkan lingkungan warga sekitar dari sampah sebelum akhirnya sampah tersebut dibuang ke TPS ini. Sapadan mulai bergelut dengan sampah pukul 6 pagi hingga 3 sore. Selain harus menghindari virus dan bakteri dari sampah, kini Sapadan juga harus melawan pandemi COVID-19 yang bisa menyerang siapa saja. Kami tetap beraktivitas, tapi tetap menjaga protokol kesehatan, yaitu berupa 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak dalam beraktivitas. Perjuangan berat Sapadan dan anggota PPSU lainnya di masa pandemi COVID-19 mendapat perhatian dari MNC Peduli dan Lotte Mart. Ratusan paket sembako dibagikan kepada mereka yang berjuang di garda terdepan dalam menjaga kebersihan kota Jakarta. Tentunya harapannya ke depannya agar lebih banyak korporasi juga yang dan individu yang mau ikut serta untuk membantu, karena dalam masa pandemi ini kita tahu kita nggak bisa melewatinya sendiri, tapi kita butuh gotong royong gitu ya dari semua lapisan masyarakat. Kami senang sekali kami masih bisa punya kesempatan untuk membantu, harapannya semoga nggak cuma kami, tapi baik perusahaan atau perorangan yang lain, kita semua bisa bahu-membahu untuk semua bisa keluar dari pandemi ini dengan cepat. Dampak pandemi COVID-19 kepada masyarakat kecil sejatinya bisa ditekan dengan saling mengulurkan tangan untuk membantu sesama. Untuk itu, mari tunjukkan empati dengan berdonasi melalui MNC Peduli. Donasi yang terkumpul akan digunakan untuk membantu masyarakat yang terdampak wabah corona. Tim iNews melaporkan.